Bah, itu ayah si Neng mani geulis bae putra saya eta. Oh, pawahidi anu warga baru nu enggal eta eta. Mani bodas gitu Nih geulis. Ini kenapa nih orang tua nih? Orang nyapu diliatin nih. Enggak, lagi betulin ini. Kerja bakti. Pantesan aja ini aki-aki pada ngumpul. Emang si Nengnya manis banget, Lur. Kalau geulis bisa ngeroy. Sri kalau nggak salah. Lah, ini bapak-bapak pada kemana ini? Ah, gak setia kawan nih. Main ninggalin aku aja. Hah, ya udah, tak samperin aja. Sekalian mau ambil kacang. Eh, Gondo, tumben kemari. Iya, Teh. Ada apa? Anu, Teh, disuruh ngambil kacang. Oh, pesanan kacang ya? Iya, Teh. Tuh, udah disiapin. Oh, iya, iya. Mau ngopi dulu nggak? Ah, nggak usah repot-repot. Nggak usah pakai gula. Hah? Abis? Si Teteh udah manis sih. Bisa aja si Gundul. Udah bentar ya. Teh, gak usah Teh. Gak usah kopi sendiri. Cemilannya juga kek. Udah, duduk dulu cepetan. Iya. Nanti diambilin ya. Lumayan Lur. Daripada ngopi di kafe, mending di sini ngopi bareng Teteh. Lebih nyaman. Udah gitu, rasanya luar biasa Lur. Rasa bayar. Nih kopinya. Wah, repot-repot. Bener enggak usah repot-repot Teh. Emang manis banget walaupun enggak pakai gula. Ada Teteh sih. Gombal mulu kerjanya. Enggak. Disuruh ngambil kacang malah. Iya, Bu. Ini tadi aku udah siap ngangkat kacang, Bu. Tapi sama si Neng dibikinin kopi. Ayo cepat ambilin kacangnya. Ibu memasak. Ada, iya Ibu ya. Emang gak bisa banget lihat aku bahagia. Ya udah, aku antar dulu ya Neng. Neng, titip baju ya. Bau mani. Enggak, nanti aku kesini lagi. Iya, ya udah. Eh, sekalian nanti titip nogasarinya ya. Aku mau. Ya, Neng. Ya. Terima kasih ya. Bawain. Hati-hati. Iya. Oh iya, kacang yang kubawa ini untuk UMKM Nogosari, Lur. Bu, kacang taruh mana, Bu? Oh iya, simpan di sini. Bantuin yang lain ya. Ya kan, Neng. Ya, boleh. Nanti saya dimarahin ibu lagi nanti. Eh, Nenek, bikin api. Buat kamu juga. Nogosari ya, Lur. Bukan Nagasari yang isinya pisang itu. Beda menu, tapi namanya mirip-mirip. Salah satu tempat pembuatan Nogosari yang cukup dikenal adalah di Desa Bungas, Kabupaten Bandung Barat. Kalau Nogosari ini terbuat dari kacang dan gula merah, Lur. Mirip dengan enting-enting kacang. Sebelum diolah, kacang-kacang yang sudah kering akan langsung dimatangkan dengan cara disangrai, Lur. Biar lebih kriuk-kriuk. Selain itu, jika disangrai, kacang akan lebih gurih dan tidak berminyak. Jadinya lebih sehat, Lur. Kacang yang sudah matang ini langsung dikupas kulit arinya.
Caranya gini, masih tradisional lur. Hanya pakai botol dan digiling pelan-pelan. Kalau masih panas gini, lebih mudah kulit arinya terkelupas. Sudah mulai terpisah nih lur. Langsung kita tapen aja untuk memisahkan kulit ari dan kacangnya. Jika sudah bersih, barulah kacang ditumbuk sampai halus. Selain kacang, ada beberapa varian nogosari lur. Ada yang kelapa, ada juga yang wijen. Sambil kacang ditumbuk, untuk lemnya alias perekatnya, pakai gula pasir yang dibikin menjadi karamel yo. Harus terus diaduk yo lur, supaya gulanya enggak gosong, sampai meleleh dengan sempurna. Kalau gula sudah meleleh, dengan tingkat kecoklatan yang pas, langsung dimasukkan kacang yang sudah ditumbuk. Nah, ini juga proses yang cukup penting. Aduk cepat kacang dengan gula yang sudah meleleh. Kalau tidak cepat, akan menjadi gosong dan menimbulkan rasa pahit. Lihat nih, adukanku sudah merata toh lur. Sekarang langsung dicetak aja yo. Proses ini juga harus cepat, soalnya harus dalam keadaan panas mencetaknya. Kalau sudah dingin, jadinya akan mengeras dan sulit untuk dicetak. Pertama-tama, ambil adonan secukupnya. Barulah digiling dengan botol hingga tipis, dan langsung dilipat secara manual menggunakan tangan hingga menyerupai bunga. Bu, minta noganya yang udah jadi ya Bu ya? Oke. Buat si Neng. Nih udah. Makasih ya Bu ya. Ya. Kalau sudah banyak seperti ini, langsung dipacking yo. Satu bungkus biasanya seberat 200 gram. Untuk penjualan secara online, hampir ke seluruh Indonesia sudah terkirim lur. Dan ini menjadi salah satu oleh-oleh khas Cililin yang diburu para wisatawan. Sambil menunggu aku bawakan nogosari titipan Neng, ternyata Neng sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk masak mipan. Mipan merupakan menu cemilan yang berasal dari negeri Tiongkok. Rasanya perpaduan antara manis, asin, dan gurih. Setelah diiris halus, bawang putih akan langsung dicincang kasar. Bawang putih yang kita gunakan ini untuk membuat minyak bawang putih. Caranya mudah kok lur. Ini bisa jadi bahan penyedap rasa hampir di setiap masakan. Kalau sudah berubah warna kayak gini, sudah bisa langsung diangkat. Langsung kita adon kue mipannya yuk lur. Tepung beras, tepung tapioka, dan sedikit garam kita campur. Tambah sedikit minyak. Sudah rata semua, barulah kita tambahkan air panas cukupnya. Supaya tepung langsung bereaksi dengan air panas. Bertahap yo, masukkan airnya biar tidak menggumpal. Neng, ini Neng, nogasarinya Neng. Wah, makasih ya Dul ya. Neng, ada yang bisa saya bantu lagi kan Neng? Apa ya? Oh ini deh, tolong bakarin serut kayunya ya. Oh iya. Makasih. Ya. Nah, ini yang unik dari bikin mipan lur. Pakai air abu atau air ki. Bahannya bisa dari merang padi ataupun serutan kayu seperti ini. Dengan ditambahkan air abu ini, adonan mipan akan terasa lebih kenyal. Kalau pakai bara kayu, enak lur, lebih cepat gosongnya. Sekarang kita masukkan ke dalam air panas. Masak sampai airnya mendidih.
Jika sudah mendidih, tinggal disaring. Neng, ini air abunya, Neng. Udah selesai, Neng. Udah jadi. Taruh sini dulu. Aku tinggal dulu ya. Iya. Tapi nanti kalau mateng, diundang ya. Pasti. Biar bisa makan bareng, Neng. Ya. Tinggal dulu ya, Neng ya. Iya. Setelah air abu jadi, langsung aja dimasukkan ke dalam adonan mie pannya. Supaya lebih cerah, gak polos, putih-putih amat, kita bagi beberapa adonannya untuk diberi pasta makanan ya lur. Dijamin warnanya jadi makin cantik. Langsung kita kukus aja yuk lur. Kita buat mie pannya ukuran besar yo. Sekalian buat berlapis-lapis, jadi warnanya aduhai banget kayak si Neng. Pertama, kita kasih warna merah muda. Nah, supaya ada isinya, kita kasih nogosari yo. Tinggal hancurkan aja biar masuk ke dalam adonan. Tunggu kira-kira 2 menit, baru masukkan warna lainnya. Lakukan sampai wadahnya tertutup sempurna yo. Jangan lupa isiannya. Dan setelah 30 menit, ini dia lur hasilnya. Mie pan nogosari cililin. Dari bentuknya aja udah cantik yo. Apalagi ditambah warna-warni, jadine sempurna. Tinggal dituang gula merah dan jangan lupa minyak bawang putihnya yang membuat gurih cemilan ini. Rasanya wow banget lur. Manis, asin, dan gurihnya benar-benar terasa banget. Jadi ini gak bikin nek. Apalagi teksturnya ini kenyal tapi ada krenyes-krenyes dari nogosarinya. Istimewa banget iki lur.